Okey, rupa-rupanya kayu kemuning hitam ni ada banyak rahsia dia. Antara rahsia yang kamu tak tahu, kayu kemuning hitam ni boleh meredakan masalah based on anxiety dan juga migraine. Kalau kamu ada tiga-tiga ni, insyaAllah tengok video ni sampai habis dan akhir video ni saya akan beritahu macam ni. Nanti Zat, ni kayu apa ni? Ha, macam mana kayu ni boleh rawat anxiety, migraine dan sedum ni? Ya Allah, tunggang gama ke? Ni masalah orang kita. Aduh. Untuk pengetahuan Ustaz, migraine, anxiety, lesdung terjadi disebabkan oleh tiga entiti mekanisme yang berlainan. Contoh macam migraine. Terjadinya migraine disebabkan oleh pembuluh darah dekat otak mengembang. So, terlalu banyak darah lalu dekat area otak. So, menyebabkan dia trigger sakit. Ini antara pendapat yang paling majoriti yang saintis believe. Walaupun etiologi migraine, tak ramai yang tahu kenapa punca migraine. Macam mana anxiety berlaku? Kajian dah dapat lama dah, jadinya anxiety disebabkan oleh terganggunya hormon-hormon dekat otak. Kita panggil sebagai neurotransmitter. Kurangnya hormon serotonin, meningkatnya kortisol, meningkatnya noradrenaline hormon secara mendadak, yang mana menyebabkan sel otak berhubung secara tidak normal. Dan saintis juga percaya jadinya anxiety disebabkan oleh kesihatan usus yang terganggu. Nampak tak sekarang macam mana migraine dengan anxiety boleh dirawat dengan kayu hitam ni? Sebab kedua-duanya penyakit adalah two different mechanism, pathophysiology. Dan lesdung, terjadinya lesdung disebabkan oleh rongga-rongga sini jadi bengkak, disebabkan oleh infection dan sebagainya. So macam mana kayu kemuning hitam ni dapat membantu tiga masalah yang berbeza? Oh, jadikan minyak terapi oil. Aku wonder, kemuning kayu hitam dalam bahasa saintifik apa eh? Kayu kemuning hitam ni dalam bahasa saintifik kita sebagai Muraya paniculata. Rupa-rupanya ada kajian pasal pokok kemuning hitam tu. Tapi yang ni kajian peringkat makmal eh. So dia orang mendapati memang ada kesan antidepressant dan juga anti-anxiety ada dalam pokok tu. Wow, interesting bagi aku. Dan korang boleh refer kepada ni eh. Show significant anxiolytic and antidepressant activity yang ada dalam pokok kemuning hitam tadi. So, memang patutlah dijadikan minyak terapi. Satu lagi, terapi oil, kita panggil sebagai aromaterapi pun bagus untuk kesihatan minda. Dan even memang ada kajian menunjukkan aromaterapi cukup bagus untuk orang yang ada anxiety. Dan untuk lesdung dan migraine, macam migraine, certain perfume dia akan trigger migraine. Tetapi untuk aromaterapi, benda yang berlainan pula, dia opposite. Dan even ada juga kajian menunjukkan aromaterapi ni cukup bagus untuk yang ada masalah migraine. Contoh macam study kat belakang ni ya, tengok conclusion dia. Aromatic plant essential oil can relieve migraine effectively. These findings can be used as an important part of the development of anti-migraine drugs. So korang boleh ikhtiar juga selain makan ubat. Dan macam mana minyak aromaterapi contoh macam ni dapat untuk relief resdung ni? There's no clear-cut medical evidence, tetapi we believe aromaterapi dapat kurangkan keradangan dekat kawasan pernafasan. So korang pun boleh ikhtiar lah, tak ada masalah kalau korang boleh hidu, boleh amalkan terapi oil ataupun aromaterapi pun tak ada masalah, just go on. Ibu, bagi aku prinsipku simple saja. Kalau benda tu akan menyebabkan kebaikan untuk korang, tak ada masalah kalau korang nak amalkan. Okay?